Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube dimana saja berada, kenalkan nama saya Saiful Anwar SP, yang selama ini menggeluti tanaman jambu madu tabulampot ya. Mungkin selama ini saya banyak mengunggah tentang ilmu, teknik, dan bagaimana caranya menanam tabulampot bisa menghasilkan produksi yang memuaskan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman ya, ini adalah tanaman mangga saya yang saya tanam lebih kurang setahun yang lalu di dalam pot dengan pada ukuran pot 37 ya. Kalau di merek Filia kita gunakan pot yang nomor 37 atau diameternya itu sekitar 40 cm media potnya. Kemudian pada tahun umur 10 bulan kemudian saya pindahkan ke dalam pot yang lebih besar setingkatnya menjadi pot yang berukuran 45 cm ya, atau disebut dengan ukuran pot 38 gitu. Tapi alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya tampilkan bahwa mangga saya yang cabangnya dari tunas harum manis pada saat ini sudah berbuah ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa mangga saya ini adalah mangga 3-in-1, yaitu satu pohon mangga saya buat tiga rasa. Jadi satu dahannya, tunasnya saya sambung dengan menggunakan mahan 65, kemudian satu tunas lagi saya sambung dengan mangga harum manis, yang satu tunas lagi saya sambung dengan mangga cokanan. Perlu diketahui bahwa mangga yang berbuah saat ini adalah mangga yang jenis harum manis ya, harum manis. Ini dari dahan yang ini ya, masih ada sambungannya. Ini ada kelihatan sambungannya. Ini dia berbuah. Ya, ini berbuah ya, ini. Nah, merunduk sampai merunduk gini ya. Nah, inilah produksi buahnya. Sampai merunduk begini. Ini produksi harum manis. Sementara pohon yang ini, dahan yang ini adalah dahan mangga mahan 65 tapi belum berbuah. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan berbuah. Ya. Kemudian di sini ada lagi satu tunas ya. Ini ada sambungan lagi satu tunas, ini namanya cokanan gitu. Cokanan. Ini daunnya kan beda-beda nih. Nah, ini ciri-ciri cokanan. Daun mudanya begitu. Nah, kalau ciri-ciri mahan 65 daunnya begini, saya tunjukin ya. No, daunnya lebar. Lebar. Buahnya bisa kalau tanam dalam pot bisa sampai 3 kiloan ya. Kalau pohon induknya itu ada di atas ruko saya sana ya. Tuh di atas ruko ada pohonnya sudah berumur 7 tahun ya. Itu di sana tuh ya. Sudah umur 7 tahun. Itu baru habis berbuah sampai kelihatan gundul begitu ya. Produksi tertinggi di dalam pot saya dapat seberat sampai mencapai 3,2 kg. Kalau kita tanam di tanah, insya Allah bisa sampai 45 kilo. Ya, makanya dibanderol namanya mahan 65. Nah, di pohon yang satu ini sudah kita tanam ya, tiga rasa. Nah, untuk mengetahui potnya, ini adalah pot yang berukuran 38 saya katakan.
Ini adalah pot ukuran 38 yang saya katakan, dengan diameter 45 cm ya. Ini tanaman baru berumur 1 tahun ya. Setelah dipindah, setelah 2 bulan dipindah dari pot kecil, langsung berbuah. Nah, inilah. Jadi kalau kita sorot ke sini, saya punya tanaman 3 rasa ya. Nah, pohon yang ini masih pot yang terkecil ya, dibandingkan dengan pot yang tadi masih kecil ini. Ini potnya kecil, sementara pot yang itu udah besar ya. Ini bibit indukan juga ada di sini. Nah, walaupun yang kecil begini potnya, ini 37. Nah, ini adalah mangga cokanan. Alhamdulillah, ini karena telat motong, rencana kemarin mau motong ya, mau saya potong, tahu-tahu dia berbuah gitu. Setelah berbuah nanti baru saya potong. Saya akan potong di sini. Ya, satu tingkat di atas payung saya potong, nanti saya jadikan cabangnya. Kalau nanti ada tunas 3, rencana saya nanti saya sambung-sambung lagi dengan, saya berharap satu pohon ini bisa sampai 15-20 jenis mangga nanti ya. Untuk awal ya, saya melakukan penanaman tabulam pot itu ya, seperti yang saya bahas pada tanaman jambu madu. Itu selalu saya menggunakan pot terkecil. Itulah yang selalu bertentangan dengan para teman-teman. Biasanya teman-teman menganjurkan kalau pohon durian, pohon mangga, pohon rambutan, itu tanamnya di pot yang besar gitu kan. Bibitnya besar, buahnya besar, calonnya besar, tanamannya besar, tanam di pot besar. Kalau menurut saya salah, itu menurut saya ya. Kalau percaya diikuti, kalau enggak. Perlu diketahui ini adalah mangga tongdam saya ya, dalam pot yang berukuran sekitar 38 cm ya, 38 cm. Lebih kecil. Ya, kalau saya deketin ya. Ini ya. Ini yang umur 36, ini 37. Ya. Sedangkan ini tanaman jambu madu saya 38 gitu, ya. Beda. Kalau kita deketin lagi ini tingkatannya ya. Maaf, ini kita mencontohkan potnya saja ya. Ini pot terkecil 36, ini 37, 38. Jadi intinya 1 tahun kita tanam di sini di pot kecil. Tapi jangan salah ya, ini udah berbunga ya. Udah berbunga. Nah, sudah berbuah. Nah, ini juga sudah berbuah di atas. Jadi para sahabat, kalau pengen punya tanaman mangga yang bermacam-macam koleksi dan cepat berbuah, apa rahasianya? Klik channel Saiful Anwar SP. Saya akan bongkar rahasia bagaimana caranya membuat tanaman mangga dalam pot berbuah ya, dan lebat berbuah dan cepat berbuah. Jangan lupa, mau ilmu saya tentang pengembangan mangga tabulam pot, klik subscriber channel saya, Saiful Anwar SP. Jangan bongkar rahasia. Salam sukses tabulam pot bersama Saiful Anwar. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.